Buah yang mengandung kalsium bantu penuhi kebutuhan tubuh. Kalsium merupakan mineral yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Biasanya jika sudah berbicara soal sumber kalsium, orang langsung terpikir susu dan produk olahannya. Padahal selain susu, buah yang mengandung kalsium juga bisa jadi sumber tambahan yang segar sekaligus menyehatkan. Kandungan kalsium yang ada di dalam buah memang tidak bisa disejajarkan dengan susu, ikan sarden, atau kacang-kacangan. Namun tentu tidak ada salahnya jika Anda memperbanyak asupan kalsium secara alami dengan memasukkan jenis buah-buahan di bawah ini ke dalam menu harian Anda. Berikut adalah buah yang mengandung kalsium bantu penuhi kebutuhan tubuh. Yang pertama, jeruk. Terkenal sebagai sumber vitamin C, jeruk rupanya menjadi salah satu buah yang mengandung kalsium dan vitamin D jika dikemas dalam bentuk fortifikasi. Dalam satu buah jeruk berukuran besar diperkirakan terdapat sekitar 74 mg kalsium. Jus jeruk yang banyak tersedia di pasaran juga umumnya yang sudah diperkaya dengan kalsium dan vitamin D. Dalam satu gelas jus jeruk sekitar 240 ml terdapat kurang lebih 27 mg kalsium dan 100 IU vitamin D. 2. Apel. Meski hanya sedikit, apel juga mengandung kalsium. Dalam satu buah apel berukuran sedang atau sekitar 120 gram, terdapat kandungan kalsium sebanyak 6 mg. 3. Pisang. Pisang adalah buah dengan kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Buah ini kaya akan kandungan kalium dan salah satu buah yang mengandung karbohidrat. Di antara banyaknya kandungan nutrisi yang dikandungnya, terselip kandungan kalsium sebanyak 12 mg dalam setiap 150 gram sajian pisang. 4. Labu kuning. Labu kuning jenis butternut squash mengandung sekitar 85 mg kalsium dalam setiap porsinya atau sekitar 130 gram. Tidak hanya bertindak sebagai sumber kalsium, labu kuning juga merupakan sumber vitamin C dan vitamin A. 5. Aprikot. 3 buah aprikot berukuran kecil atau sekitar 120 gram bisa memberikan kalsium untuk tubuh sebesar 19 mg. 6. Buah fig atau buah tin. Buah fig segara merupakan sumber kalium dan magnesium yang bermanfaat bagi tubuh. Dalam buah arah mentah terkandung 18 mg atau setara dengan 2% kebutuhan kalsium harian. Jika dikeringkan, kandungan kalsium di dalamnya bisa jadi lebih tinggi. Setengah porsi buah kering atau sebanyak 65 gram bisa menyumbangkan kalsium sebanyak 112 mg untuk tubuh. 7. Gooseberry. Buah gooseberry atau yang di Indonesia mirip dengan buah ciplukan adalah salah satu buah yang mengandung kalsium. Dalam 120 gram buah gooseberry yang dikeringkan, terkandung 72 mg kalsium. 8. Kismis atau anggur kering. Kismis tidak hanya bisa menyumbangkan sensasi manis di kudapan seperti kue dan roti. Buah yang merupakan olahan anggur kering ini juga mengandung sekitar 30 mg kalsium dalam setiap porsi sajiannya atau sekitar 40 gram. 9. Blackcurrant, blackberry, dan raspberry. Jenis buah beri seperti blackcurrant, blackberry, dan raspberry juga mengandung tinggi kalsium. Dalam satu cangkir blackcurrant atau setara dengan 110 gram, mengandung sekitar 65 mg kalsium. Sementara itu, secangkir blackberry ukuran 145 gram, mengandung 32 mg kalsium. Untuk raspberry, kandungan kalsiumnya lebih banyak, yakni 44 mg kalsium dalam 125 gram raspberry.